Rp30.000 per 50 kilonya, Pak. Sebelum di angka sekarang ini berapa gitu, Pak? Kisaran 600-550. Itu pun sekitar setahun, nggak nyampe setahun yang lalu. Dulu dari awalnya itu dari kisaran 350.000 sampai sekarang di puncaknya ini yang terakhir. Ini kan harganya terus naik gini, Pak. Iya. Jadi mensiasatinya kita seperti apa kita biar masih ada keuntungan yang kita dapat? Untuk sekarang udah dilakukan untuk segala usaha untuk mensiasatinya. Namun upaya-upaya itu udah mentok sekali. Salah satunya misalnya untuk mengecilkan ukurannya. Itu pun dengan cara hanya beberapa kali aja bisa mengecilkan, nggak bisa setiap saat kenaikan harga langsung kita kecilkan gitu, nggak bisa. Yang kedua, dengan kualitas memperbanyak kuantitasnya, tapi dengan konsekuensi kualitas tahu kita berkurang. Itu. Cuman dengan cara itu keduanya sampai saat ini dengan harga untuk 730 itu udah kayaknya minim sekali yang kita dapat.